KPK geledah lima lokasi terkait suap proyek PLT Riau 1. Salah satu lokasi yang digeledah yakni rumah pribadi Direktur Utama PLN Sofian Basir. Dari rumah Sofian, KPK menyita dokumen dan juga CCTV. Selain rumah pribadi Direktur Utama PLN Sofian Basir, KPK turut menggeledah empat lokasi lain, yakni rumah tersangka penerima suap Eni Maulani Saragih, rumah dan apartemen pemberi suap Johannes Bekojo, serta kantor Johannes. Dari kelima lokasi itu, KPK menyita dokumen yang terkait dengan proyek PLTU Riau I. Dalam penggeledahan, KPK fokus pada pencarian bukti adanya aliran dana ke pihak lain selain ke Wakil Ketua Komisi 7 Eni Maulani Saragi. Tadi pagi setelah kemarin kita lakukan uh penetapan tersangka, kemudian pemeriksaan lanjutan. Pagi tadi beberapa tim langsung disebar. Ada lima tim yang disebar di lima tempat yang berbeda ya. Jadi kita lakukan penggeledahan tadi sejak pagi di lima tempat yang berbeda. Ada yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Pertama di rumah tersangka, kedua tersangka, dan kemudian ada apartemen tersangka yang diduga sebagai pihak pemberi. Dan ada kantor dari pihak tersangka pemberi, kemudian rumah direktur utama PLN yang tadi juga kita lakukan penggeledahan. Nah, dari empat yang pertama itu, kita temukan dokumen-dokumen keuangan dan dokumen-dokumen terkait dengan PLTU, ya, terkait dengan proyek PLTU tersebut. Prosesnya seperti apa? Itu nanti kita pelajari. Ada juga barang bukti elektronik barang bukti elektronik ini tentu bisa didapatkan dari eh, laptop atau yang sejenisnya seperti itu. Nah, tadi barusan saya dapat eh, update juga dari tim yang setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah eh, Dirut PLN ada beberapa dokumen juga yang disita, tentu dokumen yang terkait dengan proyek PLTU. Kemudian kita kita sejumlah barang bukti elektronik termasuk CCTV. Tentu setelah ini kami akan pelajari lebih lanjut dari sejumlah penyitaan itu baik dokumen, CCTV atau barang bukti elektronik. Nanti jika dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut kita akan panggil saksi-saksi. Kita mencari setidaknya dua hal. Pertama, informasi terkait dengan dugaan aliran dana yang sudah mengalir sejumlah empat kali ya setidaknya dugaan tersebut totalnya 4,8 miliar bagian dari 500 juta yang kita temukan pada saat kegiatan tangkap tangan kemudian underline transaksinya seperti apa ini sangat penting juga didalami lebih lanjut terutama terkait dengan bagaimana kerjasama pihak-pihak tertentu